Anak yang sangat menggemaskan. Pengasuh, makanlah kue ini. Terima kasih. Apa kau suka? Ups, aku tidak sengaja. Itu tidak bisa diterima. Kembalikan anakku. Kau dipecat. Kenapa? Belakangan ini sulit menemukan pengasuh yang bagus. Bagaimana kalau... Keluar! Jawabannya salah semua. Bagaimana bisa semua pengasuh menolakmu? Ayah, lihat! Ada pengasuh dan dia mencari keluarga. Pengasuh, cepat kemari. Kami membutuhkanmu. Jika kau sudah setuju, tanda tangani kontraknya. Tentu saja. Kau bisa mulai bekerja. Maafkan aku ya. Stacy, kau di mana? Stacy! Pengasuh ini sudah kusingkirkan. Lihat berapa lama pengasuh baru akan bertahan. Stacy, dia datang. Aku harus sembunyikan buktinya. Oh. Sayang, ayo kita bermain. Anak-anak tumbuh cepat. 8 tahun kemudian. Stacy kecil yang lucu sudah menjadi remaja. Pengasuh, bersiaplah untuk serangan Nerf. Dia dalam bidikanku. Tembak! Itu sangat lucu. Apa? Dia tangkap pelurunya dan mengirim kembali. Semuanya masuk akal. Pengasuhku pahlawan super. Pasti punya penglihatan laser. Aku punya ide. Akan kulepas lukisan ini. Pengasuh. Lukisannya jatuh. Kita harus menggantungnya. Aku akan telepon ayah, dan ayah akan lihat saat dia melubangi dindingnya dengan penglihatan lasernya. Ayah pasti terkejut. Hai, sayang. Hai, ayah. Perhatikan baik-baik. Ayah pasti terkejut. Pengasuh kita ingin memasang lukisan. Aku membutuhkan bor. Stacy, ayah sangat sibuk. Apa? Dah, ayah. Dan lukisannya terpasang kembali. Selesai. Dia kemana? Aku akan pergi kencan. Oh tidak, ada jerawat yang besar. Jangan yang ini. Kenapa harus sekarang? Stacy, ada apa? Ini adalah bencana. Jerawatku kelihatan dari luar angkasa. Kupakai kekuatan superku. Tidak ada yang bisa lihat jerawatmu. Wow, aku terlihat sempurna. Terima kasih. Tapi pengasuh harus ada di dekatnya agar kekuatannya bekerja. Bagus, kau tepat waktu. Hai, gadis yang aneh. Hai. Kau lebih keren aslinya daripada di foto. Lalat ini sangat menyebalkan. Pergi sana. Seekor lalat mengganggu pengasuh. Kekuatan supernya tidak bekerja lagi. Kenapa dengan wajahmu? Oh tidak, kencannya hancur. Sudahlah, itu kan hanya jerawat. Aku juga punya. Melegakan. Aku sangat menyukaimu. Kencannya sukses. Lalat yang konyol. Aku tidak bisa membukanya. Bisa bantu? Tentu, aku bisa membukanya. Terima kasih. Stacy, apa yang kau makan? Keripik lagi? Itu tidak sehat. Aku menyukainya, jadi akan kumakan. Ini dia, aku masak sayuran. Benar, sayuran benar-benar sehat. Aku benci sayuran. Waktunya bersih-bersih. Aku hanya perlu camilan.
Brokoli memberiku energi. Mengangkat sofanya jadi lebih mudah. Wow, aku juga mau sekuat itu. Ini berhasil. Wow, anak pintar. Aku ingin mendengarkan musik. Aku bosan mengerjakan PR. Stacy, kau dapat F lagi. Kau gagal di pelajaran ini. Kau harus lakukan sesuatu untuk itu. Tidak ada ponsel atau musik sampai kau perbaiki nilaimu. Harusnya jangan bertengkar. Akan kubuat mereka berdamai. Kuambil beberapa skrup ini. Pegangannya lepas. Hei! Baiklah, karena ayah tidak bisa keluar, kita bisa punya waktu yang berkualitas. Ayo kita lihat kesalahannya. Ayah tidak hanya membantu mengerjakan PR, tapi juga menunjukkan akord favoritnya, membantunya menulis lagu, merekam film pendek, menceritakan dongeng, dan juga mengajari push-up dan squat. Stacy bahkan melakukannya lebih baik dari ayahnya. Sayang, sudah cukup. Kau jangan terlalu lelah. Kita sangat bersenang-senang. Aku sangat bahagia, ayah. Rencanaku berhasil. Di sini sangat berdebu. Aku punya ide. Aku akan buat kekacauan di dapur sebelum ayah pulang. Pengasuh akan membersihkannya dengan sangat cepat. Dan akhirnya ayah akan tahu kebenarannya. Harus bersih-bersih. Pengasuh super bergerak secepat cahaya. Dan dia berhasil memilah semua sampah. Ayah bahkan belum menutup pintu, tapi sekarang dapurnya sudah bersih. Hai. Selamat siang, Tuan Justin. Semoga harimu menyenangkan. Apa? Hai, sayang. Hai. Rencanaku gagal lagi. Hari ini aku sangat sial. Stacy, jangan bersedih. Aku tahu cara menghiburmu. Ayo terbang. Apa kau siap? Ayo. Woohoo! Aku terbang. Lain kali aku akan pakai topi yang lain. Ayo kita nonton berita. Berita terbaru. Penjahat yang berbahaya saat ini sedang merampok toko. Oh tidak, pengasuh. Aku menuju ke sana. Kemana mereka? Oh, pertunjukan bakat. Pengasuh super dan sahabatnya bergegas melawan penjahat. Ada bau apa ini? Iuh. Aku sudah sangat lama tidak mencuci jubahku. Aku tidak bisa selamatkan kota dengan baju kotor. Ayo tunggu. Bersenang-senanglah di penjara. Yeay, dia berhasil. Apa aku berhasil? Oh ya, yeah. Ayo tos. Setiap pengasuh adalah pahlawan super.